Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده أما بعد عباد الله اسمعوا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات para penyimak dan mendengarkan kajian tafsir subuh Uzma TV di komplek homeschooling yang kami muliakan, ayat kita pada subuh ini adalah surat Al-Fath ayat yang ke-11 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab. Shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا اللهم ارحمنا بالقرآن artinya سيقول لك pasti akan berkata kepada engkau المخلفون orang-orang yang selalu tidak mau pergi berjihad. Orang-orang yang senantiasa menolak untuk pergi berperang. Mereka akan berkata kepada engkau, minal a'rab, dari kalangan orang-orang Arab Badui. Syaghalatna amwaluna. Minta maaf. Uzur kami adalah kami telah sibuk oleh harta benda kami, oleh bisnis kami, oleh usaha kami. Wa ahluna, dan keluarga kami banyak yang akan kami jaga, kami rawat, kami pelihara. Kami sibuk dah. Tak ada urusan nak pergi berjihad. Tak ada urusan nak bela agama Allah ini dengan berperang-berperang. Inilah uzur kami. Fastaghfir lana. Maka mintakanlah ampun untuk kami kepada Allah. Allah pasti ngerti kok. Kalau kami tak boleh berangkat, kalau kami tak bisa pergi karena ada uzur macam ni. Jadi, tolong doakan saja kami kepada Allah, semoga Allah ampuni kami. Yaquluna bi alsinatihim, mereka berkata dengan lidah-lidah mereka. Ma laisa fi qulubihim. Apa-apa yang tidak ada di dalam dada mereka. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Faman yamliku lakum minallahi syai'a. Maka siapakah yang sanggup melindungi kamu dari Allah sedikit saja? In arada bikum darra. Jika Allah sudah menginginkan untuk kamu ada hal yang jelek. Siapa yang sanggup melindungi kalian jika Allah telah mentakdirkan, jika Allah telah menetapkan ada hal yang buruk yang harus kalian rasakan? Au arada bikum naf'a, atau siapakah yang sanggup menghalang-halangi jika Allah ingin memberikan kebaikan kepada kalian? Bal kanallahu bima ta'maluna khabira. Akan tetapi adalah Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang kamu kerjakan
Maha mengetahui dan pasti akan memberitakan, pasti akan mengabarkan kepada kamu. Kaum muslimin, ayat ini berbicara tentang sifat dan perangai orang munafik lagi. Orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Siapa mereka? Orang yang berkata seperti ini. Saya tak ada masa nak pergi berjihad. Saya sudah sibuk oleh harta benda saya dan spesial oleh keluarga saya. Bisnis saya baru jalan. Proyek saya baru mulai dibuka. Perusahaan saya baru just start. Saya tak boleh nak pergi. Saya tidak bisa. Dan juga saya punya anak bayi. Istri saya baru saya nikahi lagi. Saya baru saja bla 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 bla. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Fastaghfir lana. Sudahlah. Kalau kalian anggap kami ini berdosa, kalian kan orang baik. Doakan saja kami. Semoga Allah ampuni kami. Mereka berkata yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan lidah-lidah mereka apa yang tidak di hati mereka. Apa yang ada di hati mereka? Mereka benci dengan jihad. Sangat banyak ayat-ayat sebelumnya, contohnya surah Taubah ayat 45. Ayat 46. Allah Subhanahu wa taala membongkar hakikat mereka. La yasta'dhinukal ladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Takkan pernah minta izin kepada engkau untuk tidak pergi berjihad. Orang-orang yang beriman pada Allah dan pada hari akhirat. Kalau dia cinta Allah, tak mungkin dibiarkan agama Allah terlantar macam ni. Kalau dia rindu dengan Allah dan inginkan dapatkan surga Allah, tidak akan mungkin dia minta uzur untuk pergi berjihad. Sebab apa? Ada yang bisa menjawab? Sebab apa? Sebab amalan tertinggi dalam Islam adalah jihad. Tidak ada yang lebih tinggi daripada jihad. Zurwatu sanamil Islam al-jihad. Puncak tertinggi daripada Islam ini adalah jihad. Coba lihat satu bangunan. Apa yang tertinggi dari bangunan? Ada lebih tinggi dari atap enggak? Tak ada. Pondasinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiangnya adalah salat. Ya? Dindingnya adalah puasa. Sekat-sekat dan batasan dalam ruangannya adalah zakat. Lotengnya adalah haji. Islam itu kan bagaikan satu bangunan. Dan dia ada lima rukun. Pondasi, tiang, dinding, pembatas ruangan, dan loteng. Nah, selesai dah Islam yang lima ini. Rukun Islam. Pelindung seluruhnya adalah ini yang atap. Atap inilah jihad. Pelindung Islam ini adalah jihad. Jika Islam tak dilindungi dengan jihad, maka Islam tidak akan pernah selamat. Bagus pun interior yang ada di dalamnya. Bagus pun bentuk rumah itu segala macamnya, tapi tidak di atap. Kena hujan, kepanasan, angin malam, embun malam. Sebentar saja rumah itu hancur. Inilah posisi jihad. Jihad adalah amalan tertinggi yang ada dalam Islam. Makanya ketika sahabat bertanya pada Rasulullah, Abu Hurairah yang bertanya ini dalam Sahih Bukhari, ya Rasulullah, apakah ada amalan yang lebih hebat daripada jihad? Atau yang bisa menandingi jihad pahalanya? Tidak ada, kata Nabi. Beliau bertanya kembali, ya Rasulullah, apakah amalan yang dapat mengimbangi jihad pahalanya? Enggak ada. Tiga kali Nabi mengatakan, tidak ada. Atau kata Rasulullah, kalau engkau mau juga, sejak si mujahid pergi meninggalkan rumahnya, sampai dia kembali, kamu sholat gak boleh berhenti. Sanggup gak? Lah, orang pergi berjihad itu bisa berapa hari? Bisa bulanan. Ya? Sejak dia pergi keluar dari rumah, kamu sholat, tak boleh berhenti. Kamu puasa, tak boleh berhenti. Kamu zikir, jangan stop. Teruskan sampai si mujahid pulang. Kalau dia seminggu perginya, seminggulah kamu sholat. Kalau dia sebulan perginya, sebulan kamu sholat. Sebulan kamu puasa. Sebulan kamu zikir, baca Quran. Enggak boleh stop. Maka kata Abu Hurairah, fa'ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah. Mana ada orang yang sanggup begitu ya Rasul. Makanya kata Rasul, enggak ada yang lebih hebat daripada jihad. Nah sekarang ketika pintu itu terbuka, jihad sudah memanggil.
Allah sudah membukakan kepada kita kesempatan. Ternyata ada orang yang mengatakan, kami sibuk dengan istri kami, kami sibuk dengan anak kami, kami sibuk oleh harta benda kami. Ini menandakan apa? Alladzina fi qulubihim marad. Hanya orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Ngomong doang, mulutnya besar. Pengen masuk surga, pengen dekat dengan Allah, lalu mengandalkan tahajud. Pengen dekat dengan Allah, lalu hanya mengandalkan zikir. Dan ketika agama Allah memerlukan kepada tumpah darah, memerlukan kepada pengorbanan dan perjuangan, perlindungan, dia lari. Alasannya bukan alasan yang syar'i. Alasannya adalah aku sibuk oleh hartaku dan oleh keluargaku. Allah enggak terima itu alasan. Allah enggak terima. Kecuali kalau alasannya, aku telah ditugaskan oleh amirku untuk khusus menuntut ilmu. Ini benar alasannya. Aku telah ditugaskan oleh amirku untuk menjaga dan menjadi tameng dan benteng bagi komunitas yang ditinggalkan. Itu boleh alasannya. Dia tidak pergi berjihad karena dia ditugaskan oleh sang panglima, seorang komandan tertinggi oleh Amir Daulah dan umpamanya, untuk melindungi wanita-wanita yang ditinggalkan, keluarga yang masih tinggal di kota. Nah, ini baru sah alasan-alasan yang seperti itu. Tapi kalau alasannya, saya sibuk oleh harta benda saya, oleh bisnis saya, oleh proyek saya, segala macamnya, Allah enggak terima itu alasan. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, mereka benci dengan jihad. Apalagi memang Allah sudah putuskan dalam surat Al-Anfal, begitu juga dalam surat Taubah, mereka perginya ngapain tuh kalau ikut juga? Gembosin. Membuat lemes dan lemah semangat para mujahidin yang lain. Kalau dia pergi juga, dia pasti akan menghasung orang-orang yang beriman lain untuk mundur, untuk menyimpang, untuk lari, untuk ngacir. Dan tipe orang munafik atau orang yang dalam hatinya ada penyakit adalah surat At-Taubah ayat 24. Ada masih ingat? At-Taubah ayat 24. Di dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah menyebutkan, orang yang dalam hatinya ada penyakit lebih mencintai 8 hal ini daripada jihad membela agama Allah. Qul in kana aba'ukum. Lanjutkan. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Biar saya terjemahkan. Coba baca. Ulangi dari qul. Katakan, jika adalah bapak-bapak kamu, atuk kamu, kakek kamu, ayah kamu, pimpinan-pimpinan kamu, terus, dan anak-anak kamu, cucu-cucu kamu, sebentar ya, anak-anak kamu, cucu-cucu kamu, anak buah kamu, pegawai-pegawai kamu, terus, dan istri-istri kamu, atau pasangan-pasangan hidup kamu, terus, dan seluruh keluarga kamu, keluarga besar kamu, yang mana saja. Yang terus. Dan bisnis yang sedang kamu kerjakan. Kerjaan yang sedang kamu jalani. Harta benda yang kamu tumpuk-tumpuk dan kamu khawatirkan dia berkurang atau bangkrut. Terus. Dan perdagangan yang kamu khawatirkan kebangkrutannya. Terus. Dan tempat-tempat tinggal yang kamu sukai. Tempat-tempat tinggal. Apakah villa kita punya, hotel kita punya, rumah-rumah hebat yang besar yang kita punya, atau kita lagi membangun rumah besar. Jika salah satu di antara yang 8 ini ternyata lebih kamu pentingkan, ya, ternyata lebih kamu utamakan, lebih kamu anggap lebih spesial daripada menjaga agama Allah, berperang dan berjihad, berjuang di jalan agama Allah. Lebih penting ini semua. Bisnis, keluarga, bini, suami, anak-anak, saudara-saudari, ya, apalagi rumah tempat tinggal, harta benda yang ditumpuk-tumpuk, dan segala macamnya. Seandainya ini lebih penting, ini lebih hebat menurut kamu, daripada membela dan melindungi agama Allah, padahal sudah datang seruannya, sudah terbuka pintu jihadnya, kamu utamakan ini salah satu 8-8, fatarabbasu. Itu lanjutan ayatnya. Fatarabbasu. Awas kamu, kata Allah. Tunggu oleh kamu. Apa lanjutnya? Fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri. Allah akan datangkan keputusan yang akan menimpa kamu. Apa keputusannya? Hadis Imam Ahmad.
Di dalam hadis Imam Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man athara syai'an 'ala Allah 'udziba bihi. Siapa yang lebih mementingkan sesuatu daripada Allah? Siapa yang lebih mementingkan sesuatu daripada Allah, daripada Rasulnya, dan daripada berjihad di jalan Allah? Yang salah satu yang 8 tadi ya. Kalau ini dianggapnya lebih penting, udziba bihi. Pasti Allah akan azab ia dengan sesuatu itu. Ternyata anak lebih dia pentingkan daripada membela agama Allah. Demi anak dia tinggalkan untuk pergi berjihad. Padahal pergi berjihad juga salah satu cara melindungi anak dan masa depan anak. Ternyata dia tidak mau pergi berjihad. Demi anak, apabila sempatlah anak ini besar, Allah akan jadikan anak ini sebagai jalan dari Allah untuk mengazab si bapak dan ibu ini. Bagaimana maksudnya? Anak mungkin akan jadi anak durhaka. Anak ini akan melawan, akan mencelakakan orang tuanya, bla 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 bla. Udziba bihi. Allah akan azab orang ini melalui apa yang ia utamakan dulu. Dulu bisnis, demi bisnis dia tidak mau pergi berjihad. Maka Allah akan jadikan bisnis ini jalur azab dari Allah untuknya. Apapun bisa Allah buat. Banyak orang mati sebelah badannya, banyak orang jadi gila gara-gara bisnis. Banyak orang yang akhirnya ditipu, banyak orang yang bla 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 bla. Banyak sekali cara Allah untuk mengazab orang ini dengan sesuatu apakah yang membuat dia lalai untuk pergi berjuang dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya man athara syai'an 'ala Allah 'udziba bihi. Siapa yang lebih mengutamakan sesuatu dari yang 8 tadi daripada membela agama Allah, 'udziba bihi, pasti Allah akan azab ia dengan sesuatu itu. Pasti Allah akan azab dia. Coba saudaraku. Coba bapak-bapak, ibu-ibu. Coba anak-anakku sekalian. Dengarkan ini. Adakah sesuatu di antara yang 8 ini membuat kita lebih mementingkan daripada urus agama Allah? Ada enggak salah satu dari yang 8 ini menganggap lebih penting urus agama Allah? Apalagi di akhir zaman ini. Apalagi di fase keempat. Di mana seluruh kita wajib tampil untuk membela agama Allah. Kemarin kan kajian tafsirnya? Kemarin kan kajian tafsirnya? Bagaimana setiap kita wajib tampil ke hadapan sebagai orang yang mementingkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita telah berbaiat bahwa kita hidup hanyalah untuk Allah? Bukankah kita telah bertekad berjual beli bahwa daging ini, tulang ini, darah ini, otot-otot yang ada, panca indera yang ada, ruh dan nyawa yang ada sudah dijual kepada Allah. Sekarang terserah Allah maunya apa, siap laksanakan. Sudah jual beli. Sudah ada transaksi, sudah ada akad, sudah ada janji, maka tepatilah janji itu. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Taib, ibarat Allah yang kami muliakan, kita lanjutkan sedikit lagi. Fastaghfir lana, mintakan ampun kepada kami. Kenapa orang munafik mengatakan minta ampun kepada kami? Ternyata ada ayat. Ternyata ada hadis yang mengatakan dosa kamu enggak pergi berjihad. Dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Dosa kamu enggak pergi berjihad. Setelah dia dengarkan begitu, kalau memang kami berdosa, Allah pasti mengetahui keadaan kami. Sudahlah, kalian yang pergi berjihad, tolong doakan kami agar Allah mengampuni kami. Mana mau Allah mengampuni orang yang dengan sengaja meninggalkan jihad padahal dia tidak punya uzur. Jadi masalah harta, masalah keluarga bukan uzur ya. Oh, bini Den sedang mengandung bare, enggak bisa. Hah? Istri saya sedang hamil berat, lalu dia tidak pergi. Enggak bisa, Allah enggak terima itu alasan. Hanya gara-gara anak saya, bisnis saya, Allah enggak terima itu alasan. Orang yang seperti ini, Allah katakan, kamu ternyata lebih mengutamakan salah satu di antara pada dunia yang 8 itu daripada diri saya, daripada Rasul saya, daripada agama saya. Ya khalas, saya akan buat perhitungan dengan kamu. Lanjut. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Nah, inilah gaya orang munafik ya. Ngomongnya lain, di hatinya lain. Di hatinya itu jijik dengan jihad. Nanti kalau dia bertemu dengan komunitas mereka, dia akan berkata tuh orang bodoh-bodoh. Dia habiskan hartanya, dia habiskan waktunya, bahkan dia letakkan dirinya di atas gerbang kematian karena pergi berperang, pergi berjihad. Itu kalau dia ketemu dengan kelompok-kelompok mereka. Coba baca ayatnya. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun.
Sorry ya, kami tak akan mau melakukan apa yang orang bodoh-bodoh melakukan. Itu bahasa mereka. Ala innahum humus sufaha. Ketahuilah mereka lah orang-orang yang bodoh-bodoh itu. Sebagaimana kata salah seorang di antara orang yang paling busuk mulutnya kepada Islam. Makin berjenggot makin bodoh. Makin panjang jenggotnya makin bodoh. Rasul itu berjenggot. Imam Syafi'i itu berjenggot. Ulama-ulama sepanjang sejarah itu berjenggot. Bodoh mereka semua menurut dia. Berarti dia yang pintar. Allah sudah membalas. Allah membalas. Ula'ika humus sufaha. Ala innahum humus sufaha. Ketahuilah. Yang bodoh itu dia. Yang goblok itu dia. Dialah yang bodoh. Kenapa demikian? Karena apa yang dilakukan oleh orang beriman atas perintah Allah dan Rasulnya menandakan orang ini adalah orang yang cerdas. Dia tahu kepada siapa dia harus tunduk. Dia tahu siapa yang harus dicontohnya. Sementara orang yang dicontohnya siapa? Yang dicontohnya adalah, yang ditundukinya adalah, yang diikutinya adalah hawa nafsunya. Bagaimana orang-orang tertawa oleh kata oleh celotehannya. Nggak peduli mau sakit hati umat Islam. Nggak peduli mau tersinggung Rasulullah. Bahkan kalau perlu Allah sendiri diperangi. La haula wa la quwata illa billah. Semoga Allah melaknat orang ini sedahsyat-dahsyatnya laknat jika ia tidak taubat nasuha. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Orang-orang munafik ini, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ngomong mulut mereka yang tidak sesuai dengan isi hati. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah tambahkan. Penyakit mereka apa? Kadzib. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Allah sediakan untuk mereka azab yang teramat sangat pedih. Bima kanu yakdzibun. Karena mereka suka bohong. Orang munafik ini bohong. Asal minta diminta untuk infak. Pak, ini ada acara tabligh akbar, Pak. Ini penting kita mendatangkan Zakir Naik. Tokoh ulama kelas dunia, pendebat tidak terkalahkan. Dan ini akan dapat memberikan pengaruh yang besar untuk kota kita, untuk negeri kita. Apa katanya? Dia akan memberikan alasan-alasan yang mana uangnya tidak perlu keluar. Kalaupun perlu keluar sedikit saja. 100 ribu cukup ya. Kaum muslimin, mereka sangat bakhil, mereka sangat pendusta, dan mereka adalah para pembohong. Dan mereka selalu lari dari urusan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri khas orang munafik, wal'iyadzu billah. Taib, terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, adakah yang sanggup melindungi mereka jika Allah sudah menetapkan kepada mereka mudarat? Artinya begini. Setiap orang sudah ada jadwal kematiannya enggak? Setiap orang sudah ada jadwal kematiannya. Satu, setiap orang sudah ada enggak tertulis di Lauh Mahfuz bahwa pada hari anu tanggal anu tulang kakinya akan patah. Sudah ada tertulis. Bahwa pada tanggal anu, hari anu, bulan anu, seseorang akan tabrakan. Atau ada peluru yang akan sampai masuk menembus tangannya. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kalau sudah tertulis macam itu, ada enggak satupun kekuatan di alam semesta ini yang mampu menghalangi keputusan Allah? Ada enggak? Kalaupun dia bersembunyi di rumah, pada jam itu, pada tanggal itu, pada hari itu, tetap saja ada letusan yang menyebabkan dia terkena luka di tempat yang telah dituliskan oleh Allah. Kalau dia pergi berjihad, tetap akan kena di tempat yang sama. Maka silakan memilih. Sebenarnya, seperti yang kita katakan, jihad tidaklah mempercepat kematian. Dan jihad juga tidak akan menunda, lari daripada jihad juga tidak akan menunda dan memanjangkan umur. Tidak. Tetapi sesuatu itu kalau Allah telah putuskan dia pasti terjadi. Saya ingatkan saja kembali Abdul Hamid Hakim, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepadanya. Beliau waktu PRRI Sumatera Barat ini ada urusan yang sangat penting untuk mengurus agama Allah dan umat sehingga dia harus keluar di antara desingan peluru. Apa kata masyarakat yang cinta kepadanya? Wahai Syekh, wahai Buya, sembunyilah Buya. Buya jadi target. Buya mau dibunuh. Apa katanya? Kalau bukan untuk urusan agama Allah, saya tidak akan keluar. Tentang peluru yang akan menembus saya. Sejak dia mulai dibuat, jika sudah tertulis nama saya ada di sana, dimanapun saya bersembunyi, dia akan tetap sampai ke tubuh saya. Tapi jika tidak ada tertulis nama saya di situ, walaupun saya di tengah kancah perang, tidak akan kena kepada saya. Ini akidah loh. Walaupun di tengah kancah perang, tapi enggak ada tertulis di salah satu peluru itu ada nama saya. Maka dia tidak akan sampai menimpa kepada diri saya. Apa yang harus saya takutkan?
Ini loh yang iman itu. Ini yang disebut dengan iman. Ini yang akidah. Di mana dia yakin tidak ada satupun mudarat yang akan menimpanya kecuali mudarat itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, adakah sesuatu atau kekuatan yang dapat menghalangi orang ini daripada keputusan Allah yang telah Allah tetapkan? Tanggal anu, bulan anu, hari anu, di tempat anu, si fulan akan mendapatkan anu. Enggak ada. Atau ada enggak? Selain daripada Allah yang mampu memberikan manfaat kepadanya. Dia berpikir dengan obat ini, dia akan panjang umurnya. Dia berpikir dengan dukun ini, dengan jin ini, dengan setan ini, dia akan begini. Hah. Dia berpikir dengan banyaknya polisi-polisi, bahkan jenderal-jenderal sudah bersatu untuk melindungi dia. Ada enggak yang sanggup melindunginya dari malaikat maut jika malaikat maut datang? Hah? Enggak ada. Presiden pun akan ngalah kalau datang malaikat maut. Jenderal pun yang punya militer khusus segala macamnya juga akan ngalah kalau malaikat maut sudah datang kepadanya. Adakah sesuatu selain daripada Allah yang mampu menghalangi mudarat atau yang mampu mendatangkan manfaat? Enggak ada. Dia berpikir dengan dia rami anak lalu anaknya akan jadi orang. Padahal ketika dia pergi, dia titipkan pada Allah, lebih sempurna Allah jadikan itu anak. Titipkan saja pada Allah. Toh dia pergi untuk menjadi pegawai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau jadi pegawai Allah, Allah yang urus anak kita. Allah yang urus hidup kita, hidup keluarga kita. Taib hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Seperti Allah mengurus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, sejak ia ayahnya meninggal, ibunya meninggal, ada saja cara Allah mengurusnya sampai ia malah menjadi orang terbesar di muka bumi ini sampai hari kiamat. Taib, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, selanjutnya bal kanallahu bima ta'maluna khabira. Adalah Allah dengan apa yang kamu kerjakan itu maha mengetahui. Demikianlah bahwa apapun yang kita buat, apapun yang kita katakan hari ini, apapun yang kita lakoni, Allah maha tahu, Allah maha melihat, dan nanti Allah akan bongkar hakikat kita. Pada hari kiamat Allah akan bongkar. Allah bohong kamu. Kamu dulu dunia hanya icak-icak. Kamu dulu hanya bersilat lidah. Kamu dulu hanya begini-begini. Ini suara hati kamu. Allah akan dengarkan suara hatinya. Suara hati kita. Allah akan dengarkan nanti kepada kita sendiri. Dan kalau perlu Allah akan saksikan kepada orang banyak. Bukankah pada hari kiamat Allah suruh bicara selain lidah dan bibir? Ya kan? Bukankah pada hari kiamat Allah suruh berbicara? Kulit kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, hati kita, otak kita berbicara nanti di hadapan Allah. Yang bisa berbohong itu lidah. Tapi yang lain tidak bisa berbohong. Hamba-hamba Allah, demikianlah ayat yang ke-11, sifat orang yang dalam hatinya ada penyakit, sifat munafik. Jika ada yang bertanya, silakan ditanyakan. Jika tidak ada, maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Maafi soal? Tidak ada pertanyaan? Ya. Kalau tentang hadis, la yuradul bala ila bidu'a, itu gimana? Coba penjelasan. Ya. Doa adalah senjata. Bala adalah serangan. Ya. Yang mampu menolak serangan adalah doa. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya antara bala yang turun dari langit dan doa yang naik dari bumi ke langit itu kelahi. Ini bala turun, ini doa naik. Ya, dia kelahi. Seandainya doa lebih hebat, maka doa akan mampu mengalahkan bala dan azab. Lalu azab itu enggak jadi turun. Allah telah takdirkan bahwa orang ini akan dapat bala. Ternyata telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu saja ini informasi dari langit ya, bahwa yang mampu menahan bala adalah doa. Disitulah rahasianya kenapa kita tidak boleh lepas daripada doa. Doa itu adalah senjata terkuat dari bumi yang naik ke langit khusus menahan azab. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Apapun bentuk jenis azabnya, tetapi kalau balanya lebih besar, doanya lemah. Nah, di sini kalau kita lihat orang soleh hanya 2-3 orang umpamanya kan, mereka berdoa. Sementara yang buat maksiat dan dosa sangat sangat banyak, enggak ketahan oleh doa 3 orang ini. Paham? Tidak tertahan oleh doa 3 orang ini. Harusnya gimana? Doa satu kampung. Doa satu kampung sehingga naik ke langit seluruh doa itu menupang azab yang akan turun. Inilah dia fungsinya doa. Kalau doanya lemah atau doanya cuma sekali,
Mestinya kan doa itu bertubi-tubi, ya. Orangnya banyak, ulama ikut berdoa, orang-orang soleh ikut berdoa, serentak. Dan maksiat dihentikan. Tapi kalau seandainya maksiatnya yang banyak, doanya sedikit, orang solehnya sedikit, khalas. Jatuh azab itu, bala itu. Sesungguhnya antara doa dan azab saling bergulat di langit dunia. Apabila doanya lemah, azab akan mengalahkan doa, lalu azab turun. Apabila doanya kuat, azab yang akan dikalahkan oleh doa, lalu azabnya tidak jadi turun. Mari kita tutup sampai di sini. Nastaghfiruka ya Allah. Astaghfirullah. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.